Patung ini dipercaya bisa bergerak sendiri di malam hari. Patung Pastor Verbruck. Patung yang berada di Taman Maluku Bandung ini menyimpan misteri yang mengerikan. Diketahui sosok dari patung tersebut adalah Hendrikus Christian Verbruck, yaitu seorang pastor dermawan di masa Hindia Belanda dulu. Konon pastor tersebut meninggal karena pesawat yang ditumpanginya jatuh di Bandung, dan untuk menghormatinya, dibuatkanlah patung tersebut. Menurut kesaksian beberapa orang, mata patung tersebut suka mengikuti siapa saja yang berjalan di dekatnya. Dan yang lebih menyeramkan, patung 4 meter tersebut mengangguk-angguk tiap kali lonceng katedral berdentang. Kisah lain mengatakan, patung pastor tersebut suka bergerak turun dan berjalan-jalan di gelapnya Taman Maluku di saat malam hari. Dan tak hanya itu, di sekitar patung juga terkadang muncul sosok raksasa dan wanita berbaju merah yang sangat mengerikan. Kalau lo lewat di depan patung ini, apa yang akan lo lakuin?